yang telah membuktikan, yang pertama tanda syukurnya kepada Allah dengan rezeki yang Allah berikan kepada keluarganya, serta beliau memberikan satu contoh kepada kita cara berbakti setiap anak kepada orang tuanya, yang insya Allah mudah-mudahan sahibul khawl Allah terima segala amal ibadahnya malam ini dan selanjutnya dan seterusnya. Allah lapangkan kuburnya sebagaimana kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan insya Allah Allah terangkan kuburnya, dan insya Allah Allah kumpulkan bersama orang-orang saleh salihin dan para aulia yang insya Allah saat ini sedang duduk bersama-sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatiha. Mubtada'a min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malikiyawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Salam takzim kami pula sampaikan kepada saudara kami, keluarga kami yang selalu memberikan satu nasihat demi nasihat. Wabil khusus akhina al-mahbub, akhina al-baraka al-habib Muhammad bin Alwi al-Kaf, mata anallah bituli hayati syarifah. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan duduknya beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Dan kepada kembaran saya, jantung hati, belahan jiwa, tapi bohong, Al-Habib Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Tahir, tapi saya sayang sama beliau, sama Habib Muhammad, sama Habib Baqir, sayang luar biasa. Mudah-mudahan persahabatan kita ini terus sampai yaumil qiyamah. Persahabatan yang diikat dalam silaturahmi cintanya karena Allah dan dikumpulkan bersama yang dicintai oleh Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga diberikan keberkahan oleh Allah. Istrinya sebentar lagi akan melahirkan, diberikan kemudahan oleh Allah. Babynya sehat afiah, ibunya sehat walafiah, dan insya Allah mudah-mudahan jodohnya dipanjangkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fahamdan li Rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بحمد النعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصلي وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور القلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه ربي زدنا علما وارزقنا والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah
Di malam yang penuh keberkahan ini, Allah masih izinkan kita duduk mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba, rahmat Allah diturunkan tatkala ajal menjemput kita, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi yang disampaikan oleh Habib Bagir sudah faham. Cicing wae. Sudah faham belum? Belum? Dari tadi Habib Bagir ceramah enggak paham-paham. Habib Bagir begitu ceramah lama enggak paham, gimana gua? Tadi saya dengar begitu datang, kematian ada dua, husnul khatimah dan sebelumnya bahas tentang rezeki. Sekarang saya mau bahas kasih sayang, mau enggak? Tahu kasih sayang apa? Apa? Nah, itu kasih sayang. Betul bu? Mafi fulus mampus. Saya mau bahas kasih sayang boleh? Ah Iwan ngundang kita semua karena sayangnya dia kepada kedua orang tua, memohon doa dari kita semua agar doanya diterima oleh Allah dan mendapatkan hadiah yang terbesar untuk kedua orang tuanya. Insya Allah. Ikhlas apa enggak? Ridha apa enggak? Maleber udah lama ya enggak acara begini ya. Udah berapa lama nih? Saya masjid enggak pernah diundang. Hei jujur gua. Yang salah siapa saya enggak tahu. Isra Mi'raj enggak diundang, Maulid enggak diundang. Apalagi Muharram enggak diundang. Apa? Lebaran mah gua mudik. Pulang kota. Saya terakhir masuk Maleber 2017. Gue masih unyu-unyu. Sekarang masuk Maleber segini banyaknya orangnya, insya Allah semua kita dimatikan husnul khatimah. Tahu gak bukti kasih sayang Allah? Ini malam kita dapetin kasih sayang Allah. Suka gak suka, mau gak mau. Tadi baca maulid gak? Baca maulid. Hadir baca maulidnya. Hadir baca maulidnya. Yang pertama di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, orang yang manusia yang membaca salawat doa itu namanya berupa doa. Salawat setiap hamba berupa doa. Salawatnya malaikat berupa istighfar atau ampunan atau permohonan kepada Allah. Yang ketiga, jika Allah yang bersalawat kepada Nabi itu adalah rahmah. Kasih sayang, mau enggak mau, suka enggak suka, ini hari satu kampung doanya dikabulin sama Allah. Mau enggak mau, suka enggak suka, ini hari istighfar ampunan Allah akan berikan kepada kita. Mau enggak mau, suka enggak suka, ini hari, ini malam, insya Allah Allah curahkan kasih sayangnya di dalam hati kita sehingga kita wajib mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Ini yang dikatakan pelita di dalam kampung. Terangnya setiap kampung tergantung bagaimana isinya. Jika di kampung tersebut majlis makmur, salawat lancar, kampung ini akan dijauhkan dari bala.
Ya Rabbal Maulid kagak. No, enggak. Tampol. Saya sering maulid cuman ke sono no, Haji Adi. Mana orangnya? Ada Haji Adi. Mana Haji Adi? Enggak kelihatan Haji Adi mah. Imut. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu kasih sayang Allah. Coba kalau enggak ada acara gini, kita lagi ngapain tuh di rumah? Tidur. Apa? Main HP. Terus? Gosip. Terus? Mobile Legend, PUBG, FF, sarwa aing juga. Hahahehe, hahahehe, PA lu. Kuota habis minta sama emak sama bapak. Pokoknya kuota aing beliin. So, saya baru lihat lagi itu di TikTok, lucu banget bu. Di radar Bandung, anak SMP pesan online mystery box. Oh, lo begitu lo ya? PA lo. Seribu mau dapat iPhone, ya ngimpi. Beli 1000. Datangnya obat gatel. Marah pak, ngamuk yang diomelin ibunya. Lah dia yang mesen, ibunya yang diomelin. Kan geblek ya. Tuh, kasih sayang orang tua berarti penting dalam hidup kita gak? Penting gak? Itu contoh caranya Allah ngedidik orang tua kita nih, buat kita tuh di jalan yang diridhai oleh Allah. Ini salah satu kasih sayang Allah. Kita dikumpulin di sini, duduk sama-sama menuntut il. Dari tadi ada enggak ilmu yang enggak manfaat yang keluar? Semuanya manfaat. Ada enggak di pasar ilmu yang tadi disampaikan oleh Habib Baghir? Ada enggak di mall? Di rumah? Adanya di mana? Sini. Ada di pengajian, kalau ngundang gua sama Habib Baghir sama Habib Muhammad lagi. Coba kita lihat. Allah sayangnya sama kita, kita digiring nih. Ni rumah lagi ngapain tahu, bodoh amat, yang penting mah saya ngaji. Orang yang ngaji rumahnya diselamatin, dijaga sama malaikat. Percaya enggak? Lo lihat aja sono. Tuh. Allah jaga, bala jauh. Berkah Allah turahkan, kampung ini diterangkan oleh Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Buah karena kasih sayang Allah, karena kita menyanjung, mengasihi seseorang yang disayang oleh Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak rugi kita kenal Nabi. Nabi sayangnya sama kita tanpa batas, betul? Betul? Kalau kita sayang sama Nabi ada batasan enggak? Ada kalau kita lagi butuh. Betul. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah, ziarah kepadaku semasa hidup atau setelah tiadanya diriku, jalan ke Madinah, ziarah ke Madinah, insyaAllah akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Maleber ngomong, I don't have money. Ngerti gak lu? Teboga duit. Mahal Habib. Ada cara lagi. Barang siapa yang berdoa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tam wa salatil. Apa kata Nabi? Orang yang baca doa setelah azan wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Gampang enggak? Gampang enggak? Sehari berapa kali azan? Setiap hari 5 kali. 5 kali enggak kita baca doa? PA. Nabi udah jelas belum? Sudah jelas belum ngasihnya? Jelas.
ternyata syafaat itu diberikan kepada siapa? Yang butuh. Yang butuh. Berarti orang yang lupa dengan janjinya Nabi, dia tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi, berarti bukan orang yang dipilih untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min. Iman manusia kadang naik, kadang mau dapat syafaat, kadang iman pas lagi naik-naiknya. Ya Allah, berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabulkan doa kami. Ya Allah, jangan jadikan suami saya kawin lagi. Berkah Sayyidina Muhammad, ya Allah, jangan sampai leasing tarik motor saya. Ini kan iman lagi naik, lagi susah, lagi enggak butuh. Nah, ini. Allah pasti bakal diingat tuh. Tapi sesuatu yang sudah dapat rezeki yang melimpah, ruah, nikmat, lupa kita sama Allah. Betul apa betul? Orang Maleber jawab lagi, bukan orang sono no. Jangan nantar gue pulang dijegat lagi. Orang sono. Bib, saya mah gak perlu ibadah. Rezeki saya mah udah banyak. Ngapain lagi repot-repot sujud? Oh gitu. KTP-nya apa? Islam aing. Oh. Gak mau sujud? Enggak lah Bib dah, rezekinya udah banyak. Itu namanya istidraj. Allah berikan kebutuhannya di dunia, apa yang dia inginkan, diberikan terus, terus diberikan. Sampai dia cinta kepada dunia, akhirat dilupakan, bukan dia yang gak mau sujud, melainkan Allah yang tidak mengizinkan dirinya sujud kepada Allah, agar keluar dari dunia ini, membawa dunia seakan-akan akhirat itu gak ada. Itulah ciri-ciri orang yang matinya su'ul. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Sudah paham belum? Dari tadi gue teriak-teriak masih gak paham juga. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kita sampai jam berapa ini? Jam 3 ya? Setuju ya? Janji? Gue mah enggak. Copot tidak aing. Saya mau cerita hari ini boleh enggak? Saya baru pulang dari Bandung. Iya, namanya juga cowok panggilan. Lah emang gue dipanggil pan? Kalau gak dipanggil mana gue tahu Bandung. Datang. Baru ketemu istri sama anak bentar banget. Begitu ngelihat jam 7:30. Aduh Iwan, ya Allah Iwan. Yang pikiran saya Iwan. Orangnya mana orangnya? Iwan, ya Allah, kalau bukan karena cinta nih Iwan, untung aing lope-lope. Dari sini nih, sebelumnya tadi saya ke Cihaur dulu, ke tempat Kiai Ismail, dari tempat Kiai Ismail ke sini. Dari sini saya langsung ke rumah, ambil barang, jalan lagi ke Jakarta. Tangerang kajian subuh. Malam kajian lagi di Condet. Senin siang di Kuningan lagi. Malam jalsah. Selasa pae. Lo giliran pae lo ketawa, lo dosa lo. Ya, yeah. Berarti lo enggak sayang sama gua. Sayang enggak? Ogah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sudah mendapatkan kasih sayang Allah belum? Udah ngedapetin kasih sayang Allah belum? Belum? Nih hari nafas gak? Dapat oksigen gak? Bukti sayangnya Allah sama kita. Betul? Tangan kita bisa nekuk? Coba angkat tangannya. Bisa nekuk? Bisa nekuk? Bukti sayang Allah kepada kita. Betul? Lidah ada rasa enggak? Bukti kasih sayang Allah sama kita. Rambut ada hitam, ada putih, betul? Tanda mati. Lah emang benar, tanya kiai lah, kiai betul kan? Uban tanda mati bukan?
tanda mati lu, makanya udah nini-nini pakai legging. Ubanan udah dari belakang kelihatan malam Minggu, begitu depannya malam Jumat. La ilaha illallah. Orang kalau udah punya uban, pikiran mati. Pegang tasbih, lu main TikTok. Paham ya, Bu ya? Bapak juga kalau udah ketemu uban, celana jeansnya pinggirin, pakai kain sarung, sering-sering main ke masjid, Pak. Masjid dekat apa jauh? Mana? Sana sini. Sana. Tahu arahnya? Sudah sering main ke masjid? Kapan? Kondangan. Pak. Pak. Mau kampung ini terus dijaga sama Allah? Bu. Ibu sholat subuh di rumah. Jangan di musala. Jangan di masjid, di rumah. Yang laki-laki tuh ramein masjid. Ya, yeah, nak, tong. Eh, PA. Lu ke masjid ngapain lu? Main. Sholat di masjid, main no di taman. Ya, yeah, masjid. Yang laki-laki, kata Imam Syafi'i, jika laki-laki sudah tidak lagi ada yang sholatnya di masjid, seorang suami, seorang laki-laki yang enggak sholatnya di masjid, subuhnya suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Bu, ibu, ini kayaknya ayamnya Amiftah nih. Amiftah, ayam lu ngeganggu. Oi. Ini kalau udah jam segini enggak bisa serius-serius. Tuh kelihatan mukanya dulu. Eh, Ndut, lu ngapa lu tadi tidur lu? Ini tadi tidur di Pani. Sekarang melek lu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, berarti kasih sayang Allah nyata enggak? Nyata enggak? Ngerasain enggak? Sudah belum kita sayang sama Allah? Sudah belum kita sayang sama Allah? Kalau kita sayangnya sama Allah mah susah. Lewatin siapa dulu? Lewatin yang disayang sama Allah. Siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi udah kasih jalan. Setiap semua kehidupan kita, life is choice, kalau kata orang Maleber mah. Hidup itu pilihan, mau yang baik, mau yang buruk, ada jalannya enggak? Allah kasih jalan enggak? Sesuai daripada keinginan kita. Kalau kita ingin jalan yang baik, Allah kasih jalan yang baik. Deketin orang-orang baik. Jika satu kita ingin suatu hal yang buruk, maka ada jalan keburukannya. Maka bergaulah dengan yang, mudah-mudahan yang buruk Allah berikan hidayah, yang baik Allah jadikan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Ini kan buktinya. Jadi Habib Bagir juga mengatakan kepada kita, kalau kita sesuatunya pengen mati dalam keadaan husnul khatimah, dijemput oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mati dengan penuh kesenyuman. Lihat, Nabi Muhammad datengin kita. Berarti kita sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, kita enggak malu apa sama Nabi? Allah udah kasih kita jalan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah dikasih contoh. Ibu bapak pernah kelaparan 7 hari? Pernah kelaparan 7 hari? Sudah ditalangin sama Nabi Muhammad. Ibu bapak, saya mau tanya, ibu pernah enggak buat 2 bulan enggak masak? Pernah? Siti Aisyah sudah melaksanakan, sudah ditalangin ibu sama Siti Aisyah. Enggak malu kita. Bapak tinggal masuk ke masjid, tinggal sholat, enggak harus ditodong-todongin pisau. Gak harus ditodong-todongin sama pedang, gak harus ditodongin harus dibunuh. Ibu nikmat surganya ibu ada di dalam rumah, gak harus sholat sampai sujud lama-lama, cuman taat sama suami itu. Ini Nabi yang punya ajaran, bukan kemauan hawa nafsu kita, bukan para alim ulama ini bicara, cuman sekedar bicara, tapi inilah yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ada tuntunan, semua ada tuntunan. Sekarang hidup kita ini ibaratnya dunia ini tempat singgahan kita ini sebagai musafir di dunia ini.
suatu saat kita akan kembali ke alam yang paling kekal. Alam mana itu? Akhir. Kita sudah tahu kita punya, tapi subhanallah, kita tahu setelah ada kehidupan pasti ada tapi subhanallah, kehidupan kita di dunia ini capek apa enggak? Kerja capek enggak? Salat capek enggak? Baca Quran capek enggak? Puasa capek enggak? Zakat capek enggak? Semua yang dijalankan kehidupan di dunia dengan ibadah maupun mencari nafkah, semuanya lelah. Mau istirahat? Mau istirahat? Entar di akhirat. Di akhir, ada yang mau istirahat sekarang? Kita aminin rame-rame. Lah mau enggak mau iya, sabodo teing. Malaikat mah kagak bakal milih. Saatnya waktunya datang, mati, mati, gak akan bisa dimundurkan. Tadi api pagi juga udah ngomong, gak bisa maju, gak bisa mundur. Ni Allahumma, kita pulang, malaikat maut lagi ngopi di rumah kita. Hai Asep, kita pulang apa enggak? Pulang apa enggak? Siti, malaikat maut lagi ngeteh, lagi ngopi di rumah, kita pulang apa enggak? Pulang apa enggak? Pulang Beb, tapi ke Kerawang dulu, muter dulu baru. Tetap masih nunggu. Saatnya sudah tiba, enggak bakal bisa maju, enggak bisa. Ketetapan Allah itu hak, al-mautu hak, mungkar nakir hak, kubur hak, pertanyaan semua hak. Itu kewajiban setiap hamba dapat menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh para malaikat atas izin Allah. Gapai kasih sayang Allah, manfaat untuk kita di dunia sampai ke lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saat Nabi dalam keadaan sakratul maut, yang diingat siapa? Ummati, ummati, ummati. Wasiatnya apa? Aqimis shalah, aqimis shalah, aqimis shalah. Dirikan salat. Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati, jadi dari orang yang enggak baik bisa menjadi salat. Gak ada wasiat Nabi yang lain. Kalian gak harus cari duit yang banyak, berikan kepada Islam agar Islam maju. Enggak. Sholat. Qurannya dibaca walaupun satu hari satu ain. Gak sanggup juga, baca satu ayat. Masih gak sanggup juga, baca Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Gak apa-apa, yang penting satu niat untuk menghidupkan Al-Qur. Susah. Kita lebih banyak ngebuka WhatsApp, betul? Qurannya kapan? Kapan Qurannya? Ramadan, Bib. Itu juga minggu pertama. Satu juz juga enggak selesai. Betul? Lihat noh Quran kita berdebu enggak di rumah noh? Quran kita berdebu enggak? Buru-buru lap baca. Kenapa? Jadiin itu debu sebagai saksi di yaumil kiamah atas kebaikan kita, kita memakmurkan Al-Qur'an. Jika ini Al-Qur'an enggak dibaca sampai ajal kita kembali kepada Allah, nih siap-siap, debu ini akan menjadi saksi di yaumil kiamah. Satu langkah kita harus masuk ke dalam surga karena debu ini bersaksi, ya Allah, fulan ibn fulan, aku debu yang terhinggap di dalam Al-Qur'annya. Dia tidak pernah memegang Al-Qur'an, dia tidak pernah membaca ayat-ayatmu, maka aku tidak ridha jika dia masuk ke dalam surgamu. Ditarik kita ke dalam neraka jahanam. Ibu bapak enggak harus ngapalin 30 juz, baca. Bib, saya udah tua tapi belum bisa baca, cari guru, belajar. Gak bisa bahasa Arab, ada bahasa Latinnya. Gak bisa juga, baca terjemahannya, cari guru. Itu fungsinya kita nuntut il. Lebih baik ilmu kita nih, kalau manusia nih kadang harta terus yang dicari, betul. Kenapa sih kita setiap hidup nih mintanya duit? Kenapa? Kita kalau nyari duit mati-matian, betul? Iyalah Bib, soalnya kalau gak punya duit berasa pengen mati. Betul gak? Coba dirubah nih pola kehidupan tuh dirubah.
gapai akhirat, dunia pasti akan ikut. Kalau dunia dipakai untuk akhirat, itu jauh lebih baik. Dunianya dikejar untuk akhir. Punya duit sedikit, sedekah. Punya duit di sini 5.000, 2.000, 100.000. Yang mana yang mau disedekahin? Perasaan gue udah jelasin tadi. 5.000, 2.000, 100.000. Yang mana yang disedekahin? Tetap 2.000. 2.000 itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, orang yang bersedekah sama seperti dia sedang membangun rumah di syur. 2.000 lu bangun apaan, PA? Beli bata juga setengah. Beli pasir segenggam juga kagak. Gede kasih buat sedekah. Kenapa? Tadi saya dengar juga tuh Habib Bagir masalah rezeki. Saya ngasih pancingan. Betul? Umpan siapa yang milih? Diri sendiri kan? Mau dapat ikan gede, mau dapat ikan kecil? Mau gede, mau kecil? Kalau buangnya ikan teri, mungkin enggak dapat paus? Mungkin enggak? Kata ikan paus, iya ini orang ngeledek. Di gigi aja enggak nyempil? Betul enggak? Kalau mau dapat yang besar, buang umpannya yang besar. Nih contoh sahibul hajat nih, sahibul haul berhasil ngedidik anak-anaknya untuk apa? Untuk memberikan harta yang besar di yaumil qiyamah, harta yang terbaik. Hartanya dibuang untuk apa? Untuk memakmurkan majlis agar pahalanya diserahkan kepada kedua orang tuanya. Kita ada satu riwayat, seorang alim, seorang wali lewat pusara, ada beberapa makam yang lain sedang berebut dengan al-fatihahnya. Berebut, yang satu di atas pusara diem tenang, bersih pakaiannya. Ditanya sama seorang wali ini, wahai tuan, kok enggak ikut sama yang lain? Enggak, biarkan mereka mendapatkan haknya. Aku sudah cukup diberikan oleh anak-anakku, katanya. Emang apa yang telah diberikan oleh anakmu? Silahkan tuan ke pasar, itu anak saya dagang minyak wangi, katanya. Didatengin, besokannya didatengin tuh ke anaknya. Tuan, saya mau beli minyak. Dia tanya, yang mana? Ini mulutnya komat kamit. Ini yang tukang toko nih, yang jaga toko mulutnya komat kamit. Dikasih minyaknya ini. Berapa harganya? Sekian, komat kamit lagi. Saya mau ini sekian gram. Diam, gak jawab. Diambil minyak, terus mulutnya sambil komat kamit. Kalau pembeli digituin sama penjual, kesel apa enggak? Kesel apa enggak? Gak sopan nih orang. Pembeli adalah ditanya sama ini orang saleh, seorang wali ini ditanya, wahai anak muda, bukankah seorang pembeli itu adalah raja? Beginikah cara engkau untuk melayani seorang raja? Jawaban anak tersebut apa? Setelah diberikan minyak wangi, wahai pamanku, wahai ayahku, aku lebih banyak berhenti bicara dan aku harus menyelesaikan satu hari khatam Al-Quran yang pahalanya aku kirimkan untuk kedua orang tuaku. Kalau kita banyakkan baca Quran apa banyak ngomong? Lu sadar tuh. Gimana kita mau duduk sama keluarga kita di yaumil qiyamah? Sedangkan saat orang tua kita udah enggak ada, kita tinggalin. Udahlah, sekedar udah enggak ada, Al-Fatihah enggak udah disampaikan. Ada yang ngomong, emang sampai Al-Fatihah buat orang yang udah enggak ada? Lu enggak percaya, lu mati aja kita kirimin Al-Fatihah. Nabi, sahabat meninggal, didoain, didatengin di makamnya, doa Nabi. Coba kita kebayang, emang Nabi enggak tahu kalau doanya enggak nyampe? Tahu bahwa doanya sampai dan itu membuat gembira ahli kubur. Doain dong orang tua kita, ibu bapak, maaf, kita ziarah sampai kemana aja, Wali Songo kita jalanin. Makam orang tua di samping rumah kita enggak pernah datengin, naudzubillahimin, percuma.
mau keramat, mau barokah, orang tua enggak disamperin, percuma. Enggak bakal makbul ziarah kita, enggak bakal diijabah doa kita. Cari orang tua kita, keramat yang paling baik orang tua. Mau gapai kasih sayang Allah, mau gapai kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintain orang tua kita. Orang tua dan Allah enggak bisa dipisahin. Allah di dalam firman-Nya, syukurlah kepadaku kata Allah, dan syukurlah kepada kedua orang tua kalian. Tuh lihat. Kenapa? Karena keridhaan Allah ada kepada kedua orang. Kalau Allah udah kasih keridhaan lewat orang tua, selamat kita dunia, selamat akhir. Mau sukses dunia akhirat? Mau sukses dunia akhirat? Cari keridhaan Allah lewat orang tua kita. Yang masih ada, cuci kakinya, cium tangannya, cium keningnya, bahagiain, minimal selalu membuat senyum orang tua kita. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maaf, orang tua kita tuh kalau nangis enggak pernah di depan kita bapak ibu, enggak pernah. Orang tua kita nangis tuh selalu dalam sujudnya dia kepada Allah. Kebaikan kita, keburukan kita tertuang di dalam doa, di dalam sujudnya kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita panjang umur, sehat afiat. Yang sudah enggak ada, Allah lapangin kuburnya. Amin ya Rabbal. Yuk sama-sama kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan di hari ini kita mendapatkan kasih sayang Allah yang melimpah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan keridhaan dari Allah. Berkah nama Allah yang malam ini kita sebut. Allah memanggil dan menjawab daripada panggilan kita. Kita wajib mendapatkan taufik hidayah di malam ini. Amin ya Rabbal. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Fagulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Allah, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, betapa agungnya namamu ya Allah. Betapa mulianya namamu ya Allah. Betapa sucinya namamu ya Allah. Sampai lisan ini tidak lagi sanggup menyebut namamu. Dosa apa lisan kami ini ya Allah. Wahai Rabbi, dosa apa lisan kami ini ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, oh ya Allah, ya. Tidakkah kau memandang kami di malam ini yang sedang menengadahkan tangan di hadapan-Mu, mengemis kepada-Mu, meminta kepada-Mu, memohon kepada-Mu, berharap kepada-Mu. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabbi. Sadar diri ini banyak melupakan-Mu ya Allah. Ya Allah, sadar diri ini banyak lalai kepada-Mu ya Allah. Ya Allah,
keadaan diri ini banyak berbuat durhaka di atas bumimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Meski kami lalai kepadamu ya Rabb, Kau tak pernah lalai memberikan rezeki kepada kami ya Allah. Meski kami banyak melupakanmu, Kau tak pernah lupa memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada kami. Meski kami durhaka di hadapanmu, Kau tak pernah turunkan kemurkaanmu, bahkan Kau selalu ada kepada kami. Kau selalu dekat dengan kami. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabbi. Jangan Kau ambil nyawa kami sebelum Kau ampuni segala dosa kami. Ya Allah, sungguh jika dosa yang begitu besar yang ada di dalam pikulan kami, Kau cabut nyawa kami, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan kami pun tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka jahannam. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi Allah, ya Allah, ya Allah. Betapa banyak di malam ini mereka yang lalai kepadamu, ya Allah, yang melakukan kemaksiatan di hadapanmu, ya Allah. Kau kabulkan mereka dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah kami yang lebih berhak Kau kabulkan ya Allah? Kami mengangkat kedua belah tangan, meneteskan air mata, memohon taubat kami Kau terima ya Rabb. Bukankah kami yang lebih berhak Engkau kabulkan ya Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya curahkan taufik dan hidayah-Mu kepada kami ya Rabb. Hanya Engkaulah yang dapat membolak-balikkan hati ya kami. Tetapkan ya hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, Kau telah berjanji doa untuk kedua orang tua tidak akan pernah Kau hijab. Maka dengarkan panggilan kami dan doa kami ini ya Rabb. Panjangkan umur kedua orang tua kami. Bahagiakan kedua orang tua kami. Senangkan kedua orang tua kami. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, ini adalah cita-cita terbesar kami untuk memberikan kebahagiaan yang sedikit kami berikan kepada kedua orang tua kami. Sadar diri ini tidak akan pernah dapat membalas budi kedua orang tua kami. Hanya ini yang kami harapkan ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabbi. Jangan Kau tempelkan dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan kami di dunia ini ya Rabb. Sungguh mereka tidak mengetahui. Biar kami
yang menanggung dosa kami, ya Rab. Jangan kau timpakan kepada kedua orang tua kami. Mereka cukup susah mendidik kami, cukup lelah untuk selalu membahagiakan kami. Wahai Rabbi, jaga kedua orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami di saat kecil. Wahai Rabbi, tidak ada yang kami harapkan selain doa yang kami panjatkan untuk kedua orang tua kami, kau kabulkan, ya Allah, ya Allah, oh 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 ya Allah, ya Wahai Rabbi, banyak perbuatan dosa yang telah kami lakukan kepada kedua orang tua kami. Kepada ayahanda kami, kami tidak pernah menganggap jerih payah ayahanda kami. Dari pagi sampai malam mencari rezeki yang halal untuk memberikan kepada kami. Kami tidak pernah menganggap jerih payah ayahanda kami. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki ayahanda kami. Bahkan tidak jarang kami menghina ayahanda kami. Ampuni kami, ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menganggap pengorbanan daripada ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini, ya Rab. Antara hidup dan mati, ibunda kami memperjuangkan melahirkan kami ke dunia ini. Jika ibunda kami harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati saat dilahirkan, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan dia hidup di dunia ini. Berikan kesenangan dan kebahagiaan untuk anak kami, ya Rab. Wahai Rabbi, tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Jangan kau jadikan kami anak yang durhaka di dunia ini, ya Rab. Jangan kau jadikan kami sebagai anak yang dapat melemparkan kedua orang tua sampai ke dalam neraka jahanam. Ampuni kami, ya Allah. Wahai Rabbi, izinkan kami sebagai anak yang dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, sampai kami dapat membawa kedua orang tua kami masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu, ya Allah. Melainkan karena ada manusia yang menyayangi umat, yang menyayangi kami. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami, ya Allah. Izinkan tangan yang penuh dosa ini
untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini, jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Sesak rasa hati ini penuh kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Terima taubat kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Rab. Jadikan kubur mereka rawah min riadhil jannah. Kumpulkan bersama kami dan keluarga kami serta anak menantu cucu kami kelak nanti di yaumil kiamah di dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad. Ya Ilahi wa Maliki, anta ta'lam kaifa hali. Untuk kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang berada di manapun kami berada, ya Allah, jika kami kurang di dalam rezeki, buka pintu kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil kiamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang berada pun di manapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah taat ibadah kepadamu ya Rabb. Wahai Rabbi, kabulkan hajat dan doa kami ini ya Allah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimatul haq alihayna hayak wa alihayna mut wa alihayna fadha insyaAllahu ta'ala minal aminin minal aminin minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatiha bil qubul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. إلهي لست للفردوس أحلى ولا أقوى على نار الجحيم Allah, fa'abri taubatan wa'afir lana.
إنك غفير ذنب العظيم. إلهي لست في رضا صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم bersabda dalam hadis, barang siapa yang menutup doa membaca Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, insyaallah mudah-mudahan doa kita pasti diijabah oleh Allah. Angkat kedua belah tangan, kita minta kepada Allah berkah kasidah ya Arhamar Rahimin, berkah Habib Abdullah bin Tahir yang telah menciptakan daripada pasal daripada syair ya Arhamar Rahimin ini. Mudah-mudahan kita diangkat derajatnya oleh Allah. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam dunia sampai ke dalam akhirat, kita diberikan ketenangan dan kebahagiaan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'ala al-muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'ala Ya Rahman Ya Rahim.
ببركتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا ألب ألوي شفاعة يا ألب ألوي شفاعة يا ألب ألوي شفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبدي يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحدهم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. الفقير ingin menyampaikan insyaAllah Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jalsatul Itsnin akan mengadakan umrah 2023 tahun 2023 di bulan Februari. Insyaallah akan dibimbing langsung oleh Guru Mulia Al-Habib Quraish bin Ghassim bin Ahmad Baharun dan juga bersama Al-Fagir. Bagi yang ingin ikut serta menjalankan ibadah umrah bersama para dewan guru Jalsatul Itsnin wabil khusus Al-Habib Quraish bin Ghassim bin Ahmad Baharun fadhal, bisa mendaftar ke tempat saya, ke rumah saya. Daftarnya ke rumah saya, Bib, berapa nominalnya? DP-nya 5 juta. DP 5 juta nanti dikasih buku tabungan, tabungannya diberikan. Ya, tabungannya diberikan nanti dicicil sampai bulan Desember. Berapa? Ada yang 27 juta 750, ada yang 34 juta. Yang 34 juta bintang 5, yang 27 juta 750 ini bintang 4. Insyaallah yang belum ada rezeki, belum kelihatan, Allah buka rezekinya. Bisa ikut serta untuk melaksanakan ibadah umrah dan berziarah ke makam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, ada city tour? Ada. City tournya kemana? Kita ke Taif. Kita ke Taif, tempat di mana Taif ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, tidak diterima di kota Taif. Dan disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua belah tangan. Tatkala para sahabat, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar dihancurkan kota ini. Jawaban Nabi, jika mereka tidak dapat beriman kepada Allah, aku masih berharap anak cucu mereka dapat beriman kepada Allah dan beriman kepadaku. Inilah kota Taif yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita, Allah lapangkan rezeki kita untuk sama-sama kita beribadah umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.